Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai Shopee Affiliate, yaitu gimana caranya kita nge-share video di Shopee Video. Jadi fitur Shopee itu sekarang ada yang baru, Shopee Video, dan di sana juga ada keranjang orange-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya share link di Shopee Video, langsung aja simak video berikut ini. Oke, pertama kalian masuk dulu ke Chrome karena aku bakalan download dulu produknya di Chrome ya. Kalau misalkan download di produk di aplikasi Shopee-nya langsung itu nggak bisa, jadi harus di web dulu. Nah, kita pilih sebenarnya produknya bebas mau apa aja. Nah, di sini ada contoh untuk kulot ya. Tapi aku pengennya produk peralatan rumah tangga aja. Kita akan coba lihat review-reviewnya. Nah, ini juga ada videonya. Ini dari toko Wida Naisya, cuman belum star seller, kita skip aja ya. Karena syaratnya untuk dapat komisi itu harus star seller, star plus, atau Shopee Mall gitu kan. Tapi kalau misalkan yang tadi kan belum star seller ya. Nih aku liatin nih, ini tuh belum star seller atau star plus atau Shopee Mall juga bukan. Jadi kalau misalkan kita share link, kita nggak bakalan dapat komisi teman-teman. Kita akan cari yang sudah star seller atau star plus. Ini aja deh, ini kan udah Shopee Mall nih. Cuman tidak ada videonya. Nah, ini udah ada videonya nih. Cuman videonya kayak foto yang disusun kayak gitu ya. Kita akan cari lagi produk yang oke, yang menarik gitu ya. Kita cek dulu produknya, pokoknya tuh benar-benar produknya yang oke banget. Kita back dulu. Kita akan search di pencarian aja, Goto Hardware. Nah, Goto Living ini kualitas untuk foto dan videonya tuh bagus-bagus banget. Nah, contohnya ini. Oke, kita akan langsung aja download. Nah, ini klik aja titik tiga di sini, terus download. Kita akan salin linknya. Ini ingetin ya, Goto Stova untuk nama itemnya. Terus kita masuk ke Shopee, masukin Goto Stova. Nah, ini dia panci elektrik, kita salin tautannya. Oke, udah disalin tautannya.
Oke, kita akan upload videonya. Jadi masuk ke aplikasi Shopee dan ke fitur video. Nah, di sini tuh banyak banget orang-orang yang mempromosikan nih produk-produknya gitu. Kemudian masukin tanda plus. Nah, terus masukin video yang tadi di-download. Ini dia. Kalau misalkan mau pakai efek suara atau musik, itu kalian bisa ya. Misalkan ini pilih suara, terus ini musiknya. Oke, contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai musik. Terus kalau misalkan mau tulis komentar atau apa, bisa caption atau apa, bisa di sini. Misal link pembelian ada di kolom komentar. John. Nah, kayak gini. Terus lanjut hashtagnya racun Shopee, hashtag lagi jangan lupa. Nah, kalau mau kasih caption misal pembelian link pembelian ada di kolom komentar. Nih seperti ini ya untuk hashtagnya. Kemudian kalau misalkan mau masukin keranjang orange, itu bisa produknya, tapi harus dimasukin ke favorit saya dulu ya. Selesai. Nah, cuman kalau misalkan kita tuh masukin keranjang orange ya, tambah produk, takutnya ini tuh nggak masuk komisi kita, teman-teman. Jadi kayaknya tuh lebih aman mending masukinnya di kolom komentar gitu. Tapi kalau misalkan mau ditambahin, ya udah nggak apa-apa, tambahin aja. Cuman bisa jadi referensi lihat harga gitu, kalau misalkan orang-orang pengen ngeklik keranjangnya kita posting. Ini kalau mau dibagikan ke WhatsApp ya, kalau enggak juga enggak masalah. Nih, ini adalah hasil video yang aku upload tadi. Terus kalian masukin aja linknya di sini. Nah, kayak gini ya, udah ditampilkan seperti ini. Ini untuk keranjang orange-nya kayak gini. Tapi di keranjang orange ini tuh bisa jadi kita belum bisa dapat komisi kalau orang klik keranjang orange. Jadi tapi kalau misalkan klik komentar terus ngeklik link ini dijamin dapat komisi. Kayak gitu. Itu video dari aku ya untuk promosi di Shopee Video. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi aku tegesin lagi, kalau misalkan keranjang orange ini belum bisa dapat komisi ke kita gitu. Jadi keranjang orange ini tuh cuman referensi doang untuk kasih lihat harganya gitu. Tapi sebenarnya linknya itu mending ditulis di komentar kayak gitu, teman-teman. Oke, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.